mendukung adanya program Wolbachia, yang mana menurut saya Wolbachia ini akan banyak membantu untuk kesehatan masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang sangat mendukung, ada juga masyarakat yang tidak mendukung. Karena menurut mereka yang tidak mendukung itu selain mengganggu, itu belum ada muncul kepercayaan, keyakinan bahwa ini akan membantu kesehatan masyarakat. Ya, saya tentunya mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya yang kontra akan hal ini, bahwa ini suatu kemajuan adanya Wolbachia ini untuk bisa menurunkan angka DBD yang ada di wilayah Jomblangan, Banguntapan. Jadi saya mensosialisasikan, mengajak kepada masyarakat lewat kader sehat, kader posyandu yang ada di lingkungan, dan juga Bapak RT, Ibu RT, dan juga tokoh masyarakat, dan juga di masjid-masjid. Karena itu salah satu cara untuk mendekatkan bahwa program ini sangat bagus untuk lingkungan dan untuk kesehatan masyarakat. Sudah dirasa untuk menekan DBD yang ada di wilayah, khususnya di Jomblangan. Sangat efektif. Jadi lewat nyamuk untuk peretasan bibit nyamuk tersebut bisa berkembang dan bisa berkembang biak lewat telur lokal dengan nyamuk yang sudah berwolbachia. Jadi menurut saya ini sangat efektif dan sangat strategis. Sangat mendukung adanya program Womantul. Artinya Womantul atau Wolbachia masuk bantul ini akan dapat minimalnya mengurangi angka kasus DBD dan juga meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan lingkungan. Ya, harapan saya adanya Womantul ini harus tetap didukung dengan adanya kegiatan atau giat PSN yang dilakukan setiap Jumat, minimalnya satu minggu sekali. Adanya PSN ini akan berperan penuh dapat menurunkan kasus DBD dan juga kesehatan lingkungan yang lain. Gitu kiranya.